Jangan lupa subscribe. Jangan apa Pak Tri? Subscribe ya. Oh, enggak subscribe, subscribe. Oh, ya subscribe ya. Si, jangan lupa subscribe di lonceng merah. YouTube-nya atas nama siapa Pak Tri? Pan Lala. Wah, Pan Lala. Hari ini kita mempersiapkan mobil untuk kirim ke Probolinggo. Setelah lama kita kirim ke Madura, minggu lalu kita kirim ke Madura, hari ini kita kirim ke Probolinggo. Keunggulannya kilometernya pendek, ya semua ori mengkilat, catnya tidak sembarangan, dan harga terjangkau. Sekarang kita bisa di angka, kalau standar gini, 87,5 bisa. Halo sahabat YouTube, kali ini kita memang lagi nyiapin mobil untuk dikirim ke Probolinggo. Ini adalah mobil Toyota All New Limo tahun 2013 atau yang biasa kita sebut dengan Gen 3, warna Red Mika, pesanan dari Bapak Imron di Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di Kelurahan Gending nih. Mobil ini pembelian melalui kredit, jadi hari ini Bapak Imron sudah melunasi semua DP-nya. Kemudian sisanya nanti akan dilunasi oleh pihak pembiayaan. Kita ikuti perjalanan Pak Tri bersama Mas Inung ini kali ini ke daerah Gending Probolinggo. Apa aja yang akan mereka lalui, kemudian bagaimana mereka serah terima ke pembeli atas nama Pak Imron. Tapi sebelum berangkat, mobil ini memang dicek dulu nih sama si bos. Kali ini bos kita ikut nih ngecekin mobil. Pak Tri semakin tegang enggak ya? Ini mesinnya, kita selalu kasih aki baru, kemudian mesin tidak ada rembesan, kering semua. Sudah dicek ini Pak Tri? Sudah siap Pak, semuanya sudah dicek semua. Oke, apalagi ini mesin ada garansi? Ada garansi. Ada kartu garansinya? Ada. Ini akinya yang besar. Garansi, wah, manual. Jadi ini ada garansinya, nama pembeli Pak Muhammad Imron di Probolinggo. Jadi ini berlaku berapa bulan? 6 bulan. Oh, berlaku 6 bulan, luar biasa. Nah, ini ya resmi, ada nomor serinya dari KRID Bluebird. Dan kita ada buku panduannya juga. Jadi memang sangat sangat resmi ya. Kita jelas nama perusahaannya. Jadi mau komplain bisa untuk kepastian, dan ingat kita servisnya berkala, kita jamin mobil sehat. Interior, tadi saya bilang kilometernya 212, coba kita cek, 212 dan sudah digital, tidak mungkin ada settingan, kita tidak ada dusta diantara kita. Ya, ini tipnya Sony, kemudian AC-nya dingin. Coba saya nyalain. Wow, istimewa sekali ya. Sangat istimewa. Mobil ini hanya perlu upgrade power window saja. Power window dan velg sudah bisa menikmati seperti Vios. Orang nggak tahu ini kalau bekas taksi kalau sudah ganti velg dan pakai power window ya. Nah, ini di kabin penumpangnya. Wah, cukup nyaman sekali ya. Luas. Betul-betul nyaman sekali, beda dengan MPV. Dan interiornya bersih Pak, boleh dilihat, diperlihatkan interiornya bersih ya, semuanya jok-joknya tidak ada yang asal-asalan, memang berkualitas sekali. Bagasi, tolong dibuka bagasinya, kita akan cek bagasi. Oke, ini bagian bagasi ya, lengkap dengan toolkitnya. Kemudian ada kunci roda serta ban serepnya. Wow, rapi ya, dalamnya rapi.
Patrisi lo hati-hati di jalan. Talbera Pak Tri ya. Talbera. Talbera. Tol Perak kawan. Sangat padat kawan, naik dari Lupak kawan. Padat ke pertempatan Long Weekend. Kita naik dari Perak. Gasnya sebelah kanan ya Pak Tri ya? Gas, gak pakai rem ini. Oh, gak pakai rem. Pilot andalan Andi Uruhara. Oke kawan, sampai berjumpa di tol selanjutnya kawan. Ini Pak Trisilo menyampaikan tadi, Pak Trisilo itu di Bluebird Kenjeran ya teman-teman. Dia itu marketing sekaligus pilot andalan kawan. Mau kemana saja dia tetap setir bunder kawan. Kirim sendiri, jual sendiri, ya, bersihin sendiri, multifungsi kawan. Jadi besok karyawannya itu dikurangin kawan, gara-gara Pak Trisilo ya. Loh, guyu terus Pak Trisilonya. Biar customer-nya kita sudah merasa bagus, bersih, ya. Kita merasa pas, berarti kita customer itu juga betul. Pas dia. Gimana unitnya, enak ini ya Pak Tri? Wih, mantap. Mantap ya? Cus! Nanti kita sampaikan ke Pak Imron-nya. Kita coba Pak Imron. Pak Imron, unitnya kita antar ke rumah ya. Tunggu di rumah. Berjalan ke rumah ini dari Surabaya. Kan selamat ya Pak Imron. Ke rumah ya. Jangan lupa kopinya. Nah, jangan lupa kopinya Pak Imron. Kopi Probolinggo. Unitnya ini istimewir Pak Imron. Istimewir unitnya. Mantap. Porong guys, ini kita jalan nggak kencang-kencang guys, macet gitu ya karena itu buka summer, karena kita buka summer guys ya. Oke, jangan lupa digas Pak Tri. Siap ya. Mohon maaf kawan, ini karena apa, pilot saya sudah lelah kan. Luwe katanya kawan. Aduh, ini bentuk kita pelayanan ke customer. Jangan sampai mengecewakan customer ya. Terima kasih Pak Tri. Siap. Pedal di sebelah kanan Pak Tri. Gas, rem, gas ya. Iya, jangan direm aja Pak Tri. Gas ya. Tol panjang guys. Pak Imron, tunggu kami ya. Jalanan Pak. Oke. Kita berhenti dulu di mana Pak Tri ini, Pak Tri? Di mana ini? Kita dulu makan dulu. Makan dulu. Ini pilotnya satunya. Aduh, Mas Kar. Mas. Nah, kan. Ini nyampe Probolinggo Kota kawan tadi. Probolinggo Kota. Istirahat dulu. Selamat malam Pak Imron. Mohon maaf agak malam, Mas, hari ini kita lagi banyak pesanan, jadi kita agak malam kesini. Jangan ini mohon diterima jadinya sama ini
nanti kan kak motor soalnya perjalanannya kan. Bagus sih. Ya ada motor kan motor dalam perjalanan. Oh iya. Mesin bagus Mas ya. Bagus ya kondisinya ya. Alat-alatnya nanti di sini ya. Toolkit dari Toyota Mas. Jadi caranya sudah saya serahkan ya, sudah dicek ya. Salah nanti caranya. Terima kasih Pak Imran. Terima kasih ya. Bermanfaat untuk keluarga. Terima kasih Pak Imran. Hati-hati ya perjalanan ya. Ke Bali ya. Terima kasih. Pak, parah Pak. Tas-tas tuh, kamu pindah aja.